kami kaji calonnya match kedua dari tim Berakli yang melawan tim Viru. Masih di laga Michael Cup 2024 di lapangan keampilan Kalta Surodon. Dan juga lewasi telah mendiapului di laga match kedua sudah dimulai. Di mana di laga pertama tadi kedudukan berimbang 0-0 dari tim Abung dan tim Kuning, dan di match kedua kali ini membuka dari kedua sebelasan menciptakan gol. Kita lihat di sana sebuah serangan terjadi masih dari pemain-pemain tim Piro, masih mencoba membuang serangan. Dia apakah yang tidak cukup? Di menit-menit awal challenge pertandingan, di mana tim Peru langsung untuk kali ini mulai tendangan tidak kali jom. Luar biasa. Di menit-menit awal belum kena 1 menit serangan pertama dilakukan dari tim Biru, langsung kali ini berbuah gol. Dan tujuh dari tim Merah yang tertinggal mampukah untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita nantikan serangan terjadi masih dari pemain-pemain tim Merah. Kuasai bola, kita nantikan di mana kali ini masih ada 8 di sana. Mencobakan membangun serangan dilakukan. Terjadi kali dari tim Merah serangan mampukah untuk bisa menyamakan kedudukan. Sebuah serangan kembali terjadi dari tim Biru. Dan lepas nampaknya kali ini masih dari pertahanan dimiliki dari tim Merah. Kali serangan dilakukan masih makan ancang-ancang. Ada 7 yang dirucu. Masih mencoba serangan di waktu 22. Masih umpan tindakan melibat 12 yang terlihat di sana. Berbahaya. Apa yang terjadi? Di mana tendangan yang tidak masih melebar dari sisi kanan gawang. Kembali sebuah serangan dilakukan dari tim Merah kali ini, mencoba membangun serangan. Dan lagi-lagi di mana bola kuasai dari tim Biru tentunya. Kita nantikan di sana, masih serangan dilakukan kembali dari tim Biru, 4 yang diberikan. Di mana 7 kali masih ada Leon, melibat nomor 10 di mana Clef ke 1. Ada Clef di sana, di mana serangan dilakukan kembali dari tim Biru. Ada Dom di sana, sang pencetak gol. Terjadi benturan, pelanggaran terjadi dan masih ada sebuah tendangan bebas kali ini. 1-0. Laga seru pada pagi hari ini. Michael C 2024 di lapangan Pavilion Kartosuro di mana dari Atmi FC. Angka sudah di sana. Sebuah serangan. Lagi-lagi sebuah gol tercipta. Belum genap 5 menit tentunya kali ini kedudukan 2-0. Ada Wendra di sana yang kali ini menciptakan gol kedua dari tim Peru. Di mana kali langsung tancap gas kali pemain-pemain dari tim Peru tujuh kali 2-0 ke Ulan. Masih kita nantikan serangan yang terjadi nomor 7 dari tim Merah di sana. Kuasai bola melebar dari sisi kiri dan apanya bola telah melebar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam terjadi. Masih kuasai bola, masih mencoba membangun serangan di sana. Kembali tadi pertahanan tim Biru tersebut di mana ada Clef di sana.
Masih kita nantikan sebuah serangan yang terjadi. Kembali datang serangan dari langkah kemenangan masih ada Tum. Masih dikuasai dari tim merah mencoba serangan balik. Namun umpan yang dilakukan tadi tidak ada kawan yang melakukan serangan dan kali ini hanya menjadi sebuah lemparan ke dalam terjadi. Ada klik di sana. Apa yang terjadi di mana lemparan yang kurang bertenaga tadi dilakukan? Dan kali ini masih disapu saja menghasilkan sebuah lemparan lagi-lagi. Kita nantikan masih terjadi perebutan dilakukan di sana. Sebuah serangan kali ini kembali datang dilakukan masih dari pemain-pemain tim Pir 20 di mana ada Yosa. Masih dipotong pekerjaan kali ini. Pertahanan dari tim merah kembali Jum di sana. Kapten sebelasan dari tim Peru Admi FC. Serangan terjadi. 18 di mana masih ada Dika. Dika melibat dari sisi kanan. Kita nantikan Dika. Kembali dikuasai bola dari tim merah kali ini mencoba kemampuan serangan balik kali ini. Angka sudah di sana. Kembali datang serangan. Kembali datang tekanan. Dilakukan dari tim merah serangan kali ini. Masih kita nantikan. Berbahaya. Halo terjadi. Sayang disayang gimana kali ini sudah terlebih dahulu terperangkap dalam posisi offset. Kembali kali kembali kuasa boleh dari pemain tim biru kali ini. Dari sisi kiri di bawah 11 di sana kuasa masih kembali ada Cliff tadi. 16 yang di rumah kayu ada Satria. 12 di bawah Doom mencari kawan Doom. Jauh sudah melihat dari sisi kanan namun lebih dekat ada penjaga gawang dari tim merah. Coba serangan dilakukan lagi-lagi. Kembali sebuah peluang emas yang gagal dimaksimalkan. Bala karena dilakukan, menghasilkan sebuah tendangan bebas di belakang dedukan 2-0 masih dari tim Pirogo. Sudah dilakukan, berbahaya kali ini. Sayang disayang kembali tadi tim yang terjebak dalam posisi offset. Serangan balik terjadi dari sisi kanan dimakan dari pemain-pemain tim merah mencoba membangun serangan. Umbas sudah mengasih dari sisi kanan. Kembali datang tekanan dilakukan. Dan apa yang terjadi? Dimana melakukan dorongan dari pelanggaran dilakukan. Di mana pasal masih dari pemain-pemain tim Piro mencoba serangan kali ini. Ada Tom. Hey.
Dan jangan berjuruh dilakukan tindakan masih kembali sebuah serangan terjadi dari tim biru. Kita nantikan. Tendangan yang tidak terarah dilakukan. Dan masih sebuah tendangan cabang masih dari pertahanan tim merah pasir berlari 22 di sana. Ada kayak 6 yang diberikan. Sebuah serangan terjadi. Kita nantikan. Di mana keserangan kembali dilakukan. Di sebuah 7 masih dari pertahanan tim merah tentunya kali ini. Melihat dari sisi kanan serangan tim 6. Buah saya pula. Masih kembali kali mencoba membangun serangan dilakukan di sana. Kembali sebuah serangan dilakukan dari tim berat-berat dari sisi kirangan ucar bola di sana. Namun umpannya dilakukan dan kali ini sebuah lemparan ke dalam terjadi. 12 yang dipicu masih disapu saja. Dari putaran tim ke 15 tidak Arif. Arif berduel. Kita nantikan kembali atas serangan dari tim merah. Lagi-lagi tim merah masih kembali dari Arif. Mencari kawan Arif, berputar-putar Arif. Dari sisi kanan masih serangan dari tim merah di sana. Angka sudah umpan dilakukan di mereka masih dari pertahanan tim biru yang menggagalkan serangan. Kembali ada Tom Arif di sana dari tengah lapangan. Umpan ke depan masihnya dilakukan di 19 dan juga kali ada Kotrop. Masih kembali dari tim biru ada Tom di sana. Masih ada Tom. Serangan terjadi. Kita nantikan. Sebuah serangan dilakukan masih dari sisi kanan dari tim biru sementara unggul 2-0 mampukah dipertahankan. Dan jadi kali dikembali di sana di mana kali masih dari pemain tim merah tiga kali terlepas lagi-lagi kontrol bola yang tidak akurat terjadi. Kembali atas serangan di mana dari tim berada di tengah 8 kuasa bola di sana 22 umpan 1-2 dilakukan di mana masih kembali disapu saja. Datang lagi tekanan dilakukan masih dari sisi kanan 15 yang diberikan umpan tadi maksudnya namun tidak ada kawan yang dituju. Kembali dari pertahanan tim biru. Serangan terjadi.
di mana sebelum di kali yang masih ada klip di sana. 15 sudah Arif, masih Arif. Klip yang diberikan. Jadi dan jangan gawang dan dari pertahanan dibeli dari tim merah angkat sudah di mana masih melihat dari sisi kanan masih mampu dikuasai ada Jom di sapu kali ini serangan dilakukan masih dari pemain-pemain dari tim merah dua sebelah di sana kembali dari pertahanan tim merah. Oh hampir saja kesalahan tadi dilakukan masih dapat jaga gawang di sana kuasai belakang kita dari kata dan jangan gawang. Lebar ke dalam masih ada terlihat Jom masih mengancang-ancang dua sebelah di sana masih dari tim biru serangan terjadi kembali menjauh kali ini lagi-lagi sebuah serangan lagi-lagi dibeli dari tim merah kuat sebelah di sana kita narikan masih mampu digagalkan kembali datang serangan dilakukan di sana masih kuat sebelah kembali dari tim biru kali ini. Satu buah serangan dengan 15 dan tadi wasit telah menjubluh dengan laga di match kedua sudah berakhir. Sip wasit. Sudah bentar mulus.